Anjay. Pokoknya ini perdana pakai ngerasain ini. Anjay. Lu pakai ini. Get it when I get back. Oke, lanjut lagi nih kita ngevlognya. Tadi motor gua anjir udah botak sih sebenarnya bannya. Udah lama anjir, udah 2 tahun lebih. Gua enggak ganti-ganti ban ini jadi bocor tadi anjir di Jalan Soekarno-Hatta nih. Yang lainnya udah pada ke Cibiru. Dekat MCD anjir udah jauh banget. Untungnya ada Pace. Ada Mandi sama Ical tuh di belakang. Gila, jauh banget tinggalannya. Udah, gue stop lagi, nanti kita lanjut lagi, boy. Ini namanya Sorabi. Sorabi apa teh ini, teh? Sorabi telur. Ini udah makan ya, ini panci, Pak. Gimana, Cek? Rasanya, Cek? Ah, udah pake mantap. Mantap. Udah, Pak. Jadi ini ada campuran apa sih? Ini campuran apa sih nih? Terigu sama telur ya? Gak tahu. Ini ya BG tuh, surabi seblak, surabi oncom, terus surabi telur 4.000 satu kalau. Satu aja gua nggak mau. Habis BG. Oh, gua nggak jelas. Pokoknya ini perdana pakai ngerasain ini. Anjay. Lu pakai ini? Lu kan jauh-jauh dari NTT gimana? Mantap. Dan lu dari Papua kan? Jadi masih pakai tungku. Enak kan? Gue baru pertama kali sih. Ada kan di NTT? Udah, nanti kita lanjut lagi ngevlog. Oke, kita habis makan Surabi Buci. Ini di mana ini? Ini di mana sih, Nan? Cibiru. Cibiru, boy. Goblok. Halo. Gua tahu ini. Di ada apa? Jadi kita lanjut lagi, boy. Untung aja nggak kempes. Ngeri anjing kempes. Jadi kita lanjut lagi ke arah Garut. Ini udah bener lagi anjing sensornya. Tadinya nyala-nyala doang. Jadi nambah lagi tuh ada si Faris tuh yang orang Bandung. Nan, emang harus di full tankin anjir. Kalau di full tankin mah irit aja. Ayolah, kita reading lagi, boy, langsung cabut. Jalannya jelek banget. Ini kita ke arah Garut langsung. Gua stop dulu aja, nanti kita lanjut lagi.
Oke, kita ngeplay lagi nih. Gue udah nggak tahu di jalur mana nih. Gelap banget anjir. Tuh ada masjid di atas tuh. Gila, mantep banget anjir. Nanti kita lanjut lagi, boy.